Hai teman-teman, udah ada yang tahu tempat ini nggak sih? Atau mungkin kalian udah pernah datang ke sini ya? Nah, sebelum beli ajakin jalan-jalan di kawasan ini, jangan lupa ya. Dukung terus channel Bikasep ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya. Hai teman-teman, balik lagi dong di YouTube channel Bikasep. Nah, kali ini kita udah sampai nih di kawasan Pantai Jimbaran, Bali. Nah, kebetulan kali ini beli ada staycation di Le Méridien Jimbaran, Bali. Jadi dari hotel itu langsung tembus ke kawasan kafe-kafe seafood yang berada di Pantai Jimbaran ini. Dan beli mau ajakin kalian nih buat lihat situasi di kawasan ini tuh kayak gimana sih. Mungkin saat belum pandemi teman-teman udah ada yang pernah datang ke tempat ini ya. Dan gimana, seru banget kan, tempatnya tuh benar-benar keren banget, ramai banget, dan cozy banget. Asik banget buat nongkrong di kawasan ini. Sekarang kita udah sampai di pantainya dan ini lokasinya dekat dengan Four Seasons. Tapi belum mau ajakin kalian jalan ke arah Jimbaran Beach Cafe, cuman kita nggak sampai sana ya karena itu emang benar-benar jauh banget. Dan setelah itu kita balik lagi, kita lihat suasananya di kawasan Four Seasons. Thank you.
Gimana nih teman-teman, seru banget kan? Suasananya tuh bener-bener rame banget. Seperti yang bisa kalian lihat di video, ini bener-bener hidup banget suasananya. Dan tampak nggak kayak lagi pandemi dong ya, karena bener-bener rame banget. Dan beberapa di antara mereka, banyak yang cuman buat nongkrong-nongkrong duduk-duduk di pinggir pantai, ada juga buat yang menikmati hidangan di kafe-kafe ini, dan ada juga yang asik olahraga main bola, terus juga ada nelayan yang lagi panen ikan. Nah, buat teman-teman yang pengen datang ke tempat ini, tetap utamain keselamatan ya. Tetap patuhi himbauan dari pemerintah untuk penerapan protokol new normal. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa setelah dari pantai cuci tangan pastinya. Atau buat kalian yang pengen makan atau ngemil, jangan lupa ya tangannya harus benar-benar bersih. Nah, sekian dulu video dari Blikasep. Terima kasih ya buat kalian yang selalu support channel Blikasep dan udah subscribe channel Blikasep. Dan juga terima kasih udah nonton dan like video ini. Tunggu video beli berikutnya ya untuk review hotel Le Meridien Jimbaran Kuta Bali. Dan buat teman-teman yang ada request video lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dukung terus channel Blikasep ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya.